Kembali lagi di Warna-Warni demi penuhi kebutuhan makanan jemaah haji dari tanah air ya Syarifah. Ini panitia haji sudah siapkan jadwal dan menu makanan berbeda setiap harinya. Benar, Dam. Jadi ini selain pertimbangan gizi, yes, jadi para penyedia makanan jemaah pun tak lupa berikan cita rasa bumbu khas Indonesia. Dapur yang digunakan untuk mempersiapkan makanan khusus jemaah haji Indonesia. Nah, di dalam dapur ini memang disediakan berbagai macam alat yang tentunya akan memudahkan proses memasak dalam menyiapkan makanan, baik dari makan siang maupun makan malam. Assalamualaikum, Chef. Salam. Ada Chef Fira Judit, betul ya? Iya. Ya, Chef lagi masak apa nih, Chef? Goreng keripik kentang itu paling diinginkan sama jemaah Indonesia. Ini kan cita rasanya nggak berubah dari yang biasa dimakan di Indonesia. Tips-tipsnya biasanya apa nih, Chef? Apa bahan-bahannya diimpor dari Indonesia langsung atau seperti apa? Ya semua bumbu itu diimpor dari Indonesia langsung. Seperti serbuknya itu, bumbu jenis-jenis kunyit apa, lengkuas apa, kayu manis apa. Jadi semuanya diimpor untuk bisa memenuhi cita rasa Indonesia. Iya, betul. Nah, iya. Menu utama yang nanti akan dihadirkan pertama kali untuk para jemaah haji ini apa nih, Chef? Untuk kedatangan? Yes, ya, benarnya. Untuk ayam bros sama keripik kentang. Keripik kentang. Ya. Ayam bros sama keripik kentang. Baik, Chef. Terima kasih. Silakan lanjutkan gorengan kentangnya. Rizka Ramdhani melaporkan untuk NET.